Oke, teman-teman. Balik lagi nih ke channel yang pastinya kalian tunggu-tunggu dong. Apalagi kalau bukan Agatha Toys Channel. Dan kali ini aku mau review Pokemon baru nih. Mainan Pokemon baru yaitu Pokemon Sun and Moon Gacha Mesin. Yeay. Ih, keren banget nih. Kalau aku lihat-lihat dari boxnya sih ini seru banget sih kayaknya. Nah, di dalamnya nanti bakalan banyak banget bola nih. Oke, untuk tampilan depannya ya. Di sini seperti biasa ada Takaratomi. Oke, ada tulisan Takaratominya. Kemudian ada gambar mesinnya di sini, gacha mesin. Dan ada tulisan Pokemon Sun and Moon Gacha Mesin. Ada cara maininnya. Kemudian ada satu lagi. Oh, ini ada beberapa karakter ya. Cuman ini tidak ada di dalamnya. Nanti yang ada di dalamnya itu hanya satu, yang Pikachu aja. Oke, dan bagian belakangnya ya ada ini yang ikut di dalamnya ya. Dia ada gacha mesinnya. Terus ini kayak ada stiker gitu ya kayaknya. Terus ada figur dari Pikachu. Dan ada kayak koin-koin. Terus ada bola. Ada 10. 10 bola, dan ini sepertinya ini ada tatakannya. Oke, teman-teman. Itu sekilas dari gacha mesin ya. Untuk lebih jelasnya langsung kita buka aja, oke? Ini ada bagian-bagian dari gacha mesinnya. Sekarang kita bakal jelasin satu-satu. Oke? Pertama, yang paling pentingnya dulu nih, kita buka mesin gachanya. Jadi ini kayak mesin ngacak-ngacak gitu ya. Jadi random nanti bolanya. Sini ada tuas untuk muternya. Oh, ini mesti dimasukin koin dulu teman-teman nanti di sini. Oke, di dalam ada gear-gearnya. Bisa diputar-putar mungkin nanti. Ini, oh ini ada pairnya. Ini ada pairnya ya. Kedua. Oke. Dan di bagian belakang ini sepertinya, oh ini untuk tempat ngambil koinnya. Oke. Tampilannya bagus. Bagus banget. Dan ini atasnya untuk masukin bolanya. Oke. Lanjut. Berikutnya ini ada apa? Ini tatakannya untuk naruh mesinnya. Jadi nanti teman-teman bisa taruh di sini. Ini ya. Oke. Di sini ada stiker, bukan stiker ya. Ini seperti ada kepala dari Pikachu. Nah, ini ya. Pikachu nanti ini bisa ditaruh di atas ini. Bisa ditaruh di atas. Oke. Lanjut, ini ada bola-bola Pokemon, Pocket Monster. Langsung kita buka aja.
sini glossy, bagus. Mengkilap. Bahannya dari plastik. Tapi plastiknya cukup kuat ini, bagus banget. Ini untuk bagian yang putihnya. Ada 10 buah ya teman-teman di sini. Nah, ini buat bagian penutup atasnya. Di sini warnanya merah dan dia transparan, tembus pandang. Di sini ada seperti biasa lambang Pocket Monster-nya untuk penguncinya. Kita coba pasang dulu ya. Oke. Tembus. Nanti figurnya akan kita taruh di dalam sini. Oke, kita selesaikan dulu. Dan yang terakhir kita akan buka figur Pikachu dan juga koin untuk bermain. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 koin. Nah, Pikachu. Ini dia Pikachu. Di bawahnya ada tatakan. Ini bahannya plastik, tapi bagus. Dan di bawahnya ada seperti barcode. Barcode-nya. Kemudian ada untuk scan. Oke, di sini juga ada ukurannya. Dan ini sepertinya ini nama Pikachu. Tapi dalam bahasa Jepang. Huruf apa ini? Jepang. Katakanlah. Oke, itu dia teman-teman. Jadi di dalam paket kotak tadi, di dalamnya ada 10 paket bola, 10 bola. Kemudian ada 10 koin untuk bermain, nanti kita akan masukkan di sini. Kemudian ada satu figur dari Pokemon dan di sini figurnya Pikachu. Oke, langsung kita mainin ya. Ya teman-teman, untuk biar mainnya lebih seru kita mesti punya banyak figur Pokemon ya, dan kalian bisa beli secara terpisah di toko-toko mainan. Oke. Kita butuh 9 lagi. Udah punya banyak banget. Oke, aku udah dapat 10 figurnya. Sekarang bakalan kita masukin ke dalam bola. Oke, yang pertama jagoannya dulu, Pikachu. Nah, jadi kalian masukkan ke dalam sini yang putihnya dulu. Terus kita tutup. Nah, gini, jadi naruhnya agak ke samping gitu ya. Naruhnya agak ke samping. Nah, gini. Dan kita tutup. Oke. Oke, udah siap 10 bola monsternya. Dan kita masukkan ke dalam gacha mesin ini. Oke, jangan lupa dibuka penutup atasnya. Oke, kemudian nanti teman-teman bisa masukkan satu persatu bolanya ke dalam sini ya. Oke. Okay.
lupa ditutup kembali. Oke, sekarang waktunya kita buat coba gacha mesin ini. Oke. Yang pertama, kita masukin koinnya dulu ke dalam. Nah, itu. Kemudian kita puternya agak cepet ya. Nah, ini dia. Kita dapat figure. Kita coba buka apa isinya. Lapras, kita dapat Lapras. Yeay. Oke, coba sekali lagi ya. Dapat Lapras. Kita coba sekali lagi. Masukin. Kemudian kita putar. Nah, aku dapat apa nih? Jadi ini seru banget ya kalau kalian main sama teman-teman kalian. Terus bisa dapetin banyak banget figur. Ya, tapi ingat di dalam satu box ini hanya ada satu figur. Kalian harus beli ini di tempat lain. Oke. Okay? Oke, okay, itu dia tadi review dari Pokemon Sun and Moon Gacha Machine. Keren banget ya, jadi kalian bisa main bareng sama teman-teman kalian, teman sekolah atau teman main kalian di rumah. Pokoknya keren banget, aku rekomendasi banget buat kalian. Terus buat kalian nih yang pengen beli, langsung aja di komen, kolom komentar, tanya aja, "Kak, aku mau beli itu dong, belinya di mana?" Nanti akan admin jawab. Oke. Okay? Dan buat teman-teman yang belum subscribe Agatha Toys, jangan lupa di subscribe dan juga jangan lupa di like semua video-videonya. Dan yang terakhir, jangan lupa aktifkan notifikasi di sebelah kanan di pojok, jangan lupa, supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Agatha Toys. Oke, sekian dulu review dari Agatha Toys buat teman-teman. Jangan lupa belajar ya. Dadah.